Saya mewakili pasangan Pit Matret, kandidat 02 PMK 2 Jilid 2, menghimbau kepada seluruh tim, simpatisan, dan warga masyarakat Teluk Bintuni agar senantiasa kita mematuhi protokoler kesehatan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda Teluk Bintuni. Ini suatu pandemi yang secara global mendunia, dan saya berharap di dalam pilkada ini kita ingin menang, tetapi kemenangan itu tidak ada artinya kalau terjadi korban jiwa akibat COVID-19. Di setiap pertemuan di posko-posko agar kita melakukan pembatasan jumlah orang. Saya berharap agar di setiap posko itu ada tempat cuci tangan, ada sabun, bahkan juga kita siapkan masker untuk semua yang datang. 3M, pakai masker, ya, mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan orang lain. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada arti kemenangan kalau kita harus mengorbankan nyawa manusia.